Oke guys, opsi di Dok Indo. Gunung Sindur 88 Giant Dog. Nah, 88 Giant Dog di Gunung Sindur masih sama Om Yudi nih. Ini kita habis nganterin apa nih, Om? Sugro. Habis nganterin Sugro sama ini nih, Fat Base. Nah, yang Fat Base buat kaki-kaki nih. Ya, guys, sekarang kita nih kan lagi siang-siang nih, panas nih. Kita lagi kepengen lihat juga nih. Ya, Om ya. Anjing tuh kalau sini, kalau siang-siang ngapain aja sih? Ya kan? Kalau siang mah tidur, anjingnya panas, panasan. Nah, kita sekarang nih kan teman-teman banyak yang belum tahu nih, kalau siang-siang kan adanya terbuka nih, ya kan? Kayak gimana sih anjing yang ada di sini? Oke guys, langsung ya guys. Nih guys, nih nanti setengah 4 juga mau dikasih makan. Cuman kayaknya kita nggak vlog makannya deh. Tapi udah disiapin dari sekarang tuh makanannya. Itu lembek ini, Om? Enggak, airnya dikit. Oh, airnya dikit ya? Biar nggak keselak. Jadi kenapa kalau anjing kasih makan pakai air, tambahin dog foodnya biar gak keselak. Banyak anjing mati keselak gara-gara makan dog food. Kali itu nama air, Om ya? Iya. Oke guys, sekarang kita turun ke bawah kandang sama Om Yudi guys. Kita pengen lihat nih anjing sekarang lagi pada ngapain kalau jam segini. Oh, ini ada kipasnya juga, Om ya? Oke. Kipas biar gak kepanasan dia ya. Kalau Frenchy di situ. Nah, kita ngoni ada ini juga Frenchy. Kita mau melihat yang bulbul ya. Nih kayak kau sudah cakep-cakep. Oh, habis bikin pintu, Om? Habis bikin pintu. Ya. Kemarin belum ada ya? Belum. Ya, kita masuk. Tamplok gua. Waduh. Wow, lihat semua Tommy. Waduh, kamu apa ya? Ada kesulitan gak? Ada kesulitan gak? Berbol, aman ya, enak ya. Gak tahu yang kasih makan. Tinggal nunggu 2 ekor anakannya ya. Akhir bulan Desember, Om. Dikirim. Oh, Rojo nih. Mantap si Rojo. Ini siapa namanya jadi, Om? Jesse. Oh, kalau ini namanya Jesse yang ini. Kalau ini tetap Rojo. Ini Rojo. Jesse. Udah tuh otot-ototnya guys. Rojo. Aduh, gue diinjak kaki gue. Berapa pot nih badannya? Sehari 2 kali makan namanya? Dua kali makannya? 2 kali. Udah makan daging belum? Ini udah. Udah kasih daging ya? Udah. Daging ayam ya? Bagus sih, gak ada bau, Om. Pinter, Om, ngerawat ini. Gak bau. Karena kandangnya juga ya, gak basah. Saya mah pakai karbol. Oh, dilap pakai karbol kadangnya. Apa sayang? Iya. Dulu aku dipeluk. Si burungnya itu enggak dikerubutin lalat. Ini manja bener ya burbul itu ya ternyata ya. Ini kalau lalat tuh di tempat-tempat gini tuh seneng. Oh, kalau laler ya? Kalau pakai karbol mah hilang. Si airnya itu dicampurin air. Di ember. Pakai tanduk. Terus? Dilapin gitu, dilapin. Oh, dilapin ya.
Terus juga pakai kipas juga tuh dalam ini. Aduh, 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 aduh sayang. Yuk kita masuk ke dalam sini yuk. Ke sini. Dah masuk dah, panas dah. Masuklah, panas lah. Wih, sayang bener sama lo. Kalau ini kapalan biasa ya, Om ya. Anjing gede pasti kapalan. Ini tidur di tembok kan ini. Udah, Om, masukin dah, Om. Panas, Om. Aduh, 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 aduh. Oh. Tuh Jesse dipanggil tuh. Udah tuh pinter dia, langsung masuk dia. Hei, masuk. Masuk, panas. Sini, sini, sini. Masuk. Lojo. Tutup ya. Kenapa di kandang ini? Takutnya kalau saya lagi istirahat. Takut saling ini sama ini. Oh, takut ada terjadi keributan sama ini ya. Ini suka bikin ribut nih. Di tengah. Nih, rese nih dia. Ini kalau pakai berdiri berantem nih nyampe kan? Oh, oh. Sama-sama gede. Ini mah di keep sini ya, enggak dijual ini. Ini mah enggak dijual ya, Mae. Sayangan nih. Anak-anak juga. Dan tapi enggak loncat enggak, Om? Ini, Om. Enggak ya? Ini mau ganti pintunya. Ini mau ganti ini entar pintunya ini. Kayak yang tinggi. Itu palanya gede bener, Om. Oh. Kayak ini, Om, apa? Black Panther. Kalau dari dekat begini tuh. Gede bener. Ini anaknya itu kan? Bandel. Lexus. Oh, Lexus namanya ini. Bawa ini, Om. Bawa jalan-jalan keluar. Car Free Day, CFD. Iya, sekali bawa sama dia nih. Tuh, kita lihat reaksinya tuh. Kapan nih, Om? Ke jalan raya gitu. Iya lah. Ya kalau kalau posisinya ada di BSD mah enak. Iya, kita ke BSD bawa mobil. Cuma saya lagi enggak ada mobil. Enak ke jalan BSD. Ke jalan-jalan sini mah. Ini sih. Jalan tuh anjing. Mau main dong. Enggak jenuh ya di kandang. Iya. Mau jalan keluar. Tapi dia sama orang kalem ya. Kalem ya. Tuh. Gede bener. Rok, rok, rok. Ini lihat si Rojo tuh. Oh, kamu ngapain sih tuh? Ah, mau main ya? Panas, ah. Tapi nggak bau loh, Om. Memang bener, Om. Padahal saya kesini datang dadakan. Katerin Surgro. Nah, lihat tuh. Hup. Black Panther nih. Wih, cakep bener ya. Terus matanya juga tuh lihat ya. Nggak ini. Belum ada tanda-tanda mau cari head, cari eye, cari head lagi. Oh ini mah nggak bakalan. Nggak ada tanda-tanda cari eye dia. Biasanya anjing-anjing begini nih teman-teman ya suka ada cari hak, cari eye. Jadi matanya tuh di bawah mata tuh kayak. Kayak bapaknya gitu kan ada bapaknya. Gitu. Oh itu bapaknya ada ya? Ada. Cuma oh iya. Nggak muncul. Oh. Jadi ada kayak warna pink guys, biasanya guys di bawah matanya dia tuh guys. Itu yang kalau anjing-anjing kayak gini ya, Om ya. Tapi ini enggak nih, kayaknya ini bagus nih, bersih. All black lagi. Ini tuh dia, itu betinanya tuh. Ini ntar mau dikawinin, Om? Mau dikawinin ntar? Mana? Ini? Jantannya? Oh, oh. Kayaknya enggak. Enggak ya? Kurang bagus nih. Oh. Kakinya tuh. Oh ntar kasih itu tuh yang tadi saya bawa tuh. Biar bagus. Ini waktu kecilnya pokoknya dikinjot pakai itu. Pakai apa ya? Iya pakai Surgro. Oh pakai Surgro ya? Enggak kayak Surgro. Kita lihat sini dulu nih. Oh. Rojo. Rojo, Rojo. Oke, teman-teman, sekian dulu vlog kita kali ini, singkat aja, cuma mengantri Surgro doang tadi ke si Om Yudi sama kepengen lihat kembangan Rojo sama si Jesse di sini kayak gimana. Ternyata
sehat-sehat, dirawatnya dengan baik dan benar. Pokoknya entah banget ya Om Yudi juga. Tadi kalian juga ada lihat kan tuh, kok sayang bener ini si Jesse sama si Om Yudi ini. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa nanti tunggu anakannya dari 88 Giant Dog. Sampai jumpa dan tetap semangat. Iya lupa, Om Yudi makasih ya. Thank you Om. Ntar kita main lagi sini Om. Break it off, break it off. I just wanna see you take it off. T-Swift, that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? Taking off, oh yeah. Lay you down, I just wanna be your body now. Your life's too short, I'm from out of town. So we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy. Ever since I was 16, wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck that advice to the enemy. Yo, do you believe in death? Hai guys, buat yang kepingin punya anakan anjing, terutama pitbull, boleh dicek ya IG kita ya di Kelly Kennel. Tungguin ya anakan kita selanjutnya, oke? Okay? Selamat datang di Calvaria Pet Care. Kami menyediakan jasa dokter hewan, laboratorium untuk memeriksakan kesehatan hewan kalian, pet grooming, pet hotel, dan rawat inap. Tentu saja, pet hotel dan rawat inap kami pisahkan di lantai yang berbeda. Calvaria Vet Care di Ruko Bolsena, Blok D nomor 22, Gading Serpong. Terima kasih. To the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiation. Halo semuanya, aku Zerin. Buat kalian yang tertarik dan pengen banget nih buat ngelar American Bullies, bisa langsung ya cek Instagram kita di fdbp.pools. See you everyone!